Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah, amma yushrikun, maha tinggi Allah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, atas apa yang mereka persekutukan. Subhanallah, diantara tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mampu menurunkan hujan kapan dan di mana saja Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Semuanya atas kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu mengendalikan awan dan mampu mengendalikan hujan. Tidak ada yang namanya pawang hujan. Semua itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sangatlah banyak yang menunjukkan bahwasannya hujan adalah merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hujan adalah merupakan salah satu perkara gaib yang tidak diketahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang ke-19, Allah SWT katakan, أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَائِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai dengan gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengarkan suara petir sebab takut akan kematian. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Allah SWT mengatakan pada ayat yang ke-20-nya, surat Al-Baqarah, يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبَصَارَهُمْ. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. Kata Allah SWT, setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim, inna allaha ala kulli syai'in qadir. Jikalau Allah SWT menghendaki, niscaya Allah SWT akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke-57, Allah SWT mengatakan, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Dan dialah Allah SWT yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Allah SWT yang menurunkan hujan. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan hujan tersebut berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran, kata Allah SWT. Dalam surat Ar-Ra'du, ayat yang ke-12, Allah SWT mengatakan, هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ. Dialah Allah SWT yang memperlihatkan kilat kepada kalian untuk menimbulkan ketakutan dan rasa harap. Dan dialah Allah yang mengadakan awan yang mendung. Allah SWT yang menentukan, bukan pawang hujan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menentukan di daerah mana yang akan diturunkan hujan di atasnya atau di dalamnya, dan di daerah mana yang dikeringkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dibasahi oleh hujan di dalamnya. Semuanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Bahkan banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut. Dan di antaranya ayat Allah subhanahu wa ta'ala di akhir dari surat Luqman yang menjelaskan bahwasanya hujan adalah salah satu perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanya Allah yang mengaturnya dan tidak ada yang namanya pawang hujan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna allaha indahu ilmus sa'ah.
Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada sisinya lah, hanya pada sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilul ghaith," dan hanya dialah Allah yang menurunkan hujan. "Wa ya'lamu ma fil arham," dan dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. "Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada," dan tidak ada satu jiwa pun, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia usahakan besok hari. "Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut," dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha alimun khabir," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha lagi Maha mengenal. Subhanallah. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hujan yang berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, ketika Allah menurunkan hujan, Nabi memerintahkan kita untuk berdoa, di antaranya Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Bukan dengan memanggil pawang hujan, bukan dengan meyakini mempercayai pawang hujan yang justru menjadi bahan tertawaan sebahagian orang. Wallahul musta'an. Maha suci Engkau ya Allah dari segala bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebahagian manusia, dan lindungi kami beserta anak keturunan kami ya Allah dari kesyirikan-kesyirikan.